masa kita orang buat tu garam dengan gula ada. Dia orang macam mana pakai jenis motor. So tak tahu, tak tahu dia orang tak apa orang cakap dia punya study tu tak ada lagi. Maksud dia dulu kita orang lalu macam-macam, lalu gig dulu dua orang tengok apa-apa. Tapi sekarang ni dah mudah. Sebenarnya dia orang sebenarnya lagi mudah sebenarnya. Cuma dia orang kena lawan orang yang sebelah dia. Orang ni keluar hari ni, esok ada orang ni keluar. Dia tumbuh macam cendawan. Banyak sangat. Subjektif lah sekarang. Sebab zaman dulu tak ada konsep kita nak highlightkan pelakon dalam cara sekarang. Dulu macam pelakon drama, dia tak sepopular pelakon filem. Jadi sekarang ni orang yang pandai cakap pun boleh jadi selebriti. Dia tak payah berlakon pun, tapi dia pandai lagu motivasi. Jadi ni zaman lain, ni bukan zaman bakat nyanyi je. Sebenarnya kalau pandai jual barang, jual jagung pun boleh jadi selebriti. Itu zaman sekarang. Jadi siapa pandai, siapa berjaya, ada formula yang bagus, siapa ada team power, insyaAllah dia akan capai apa dia nak. Malah ada yang penyanyi suara bagus pun tapi marketing tak bagus. Jadi memang penjual barang ni tadi lagi popular tu dia. Dia macam ada royalty. Ya. Ni kerabat artis lama, ni kerabat artis baru. Kerabat artis baru ni kerabat dia lain. Banyak. Banyak follower. Tapi kerabat lama ni banyak pembeli. Mana yang sustain? Follower ke pembeli? So benda ni yang kena jaga. Dan diorang ni pula ada setengah-setengah tu betul-betul born to become an artist. Cuma adakah dia hebat dekat social media atau tidak? Sekarang ni apa yang keluar sekarang ni kena hebat semua tempat. Sebab menyanyi dengan sedap tak sama lagi dengan orang yang dia dah sampai ke hati pendengar membesar dengan dia. Contohnya kan, kalau kita cerita pasal artis lama, kita terdengar lagu Selamat Hari Raya dan sebagainya, kita sentuh hati kita sebab kita membesar dengan dia. Jadi the power of that kind of influence, memang penyanyi baru yang so sedap sekali pun tak boleh lawan. Ini memerlukan masa. Jadi kat situ kita tak payah cakap pasal nilai bakat ataupun nyanyian live artis lama. Ini kita dia dah hadir ke dalam hidup kita dah lama dah. Jadi dia nyanyi live ke tak live sekarang ke apa, dia tetap dah tersemat di dalam hati kita. Jadi itu tak boleh nak beli dalam masa singkat. Itu perlukan masa. Jadi hati-hati baru pun tak boleh dapat tu. Dia perlukan masa. Tapi dari segi bakat, nak tunjuk talent, up to you guys buat. Tapi yang mana otai-otai, dia bagus ke tak bagus sama dulu, tu pulang. Ada orang tetap ada personal punya hubungan dengan orang ni. Okay, macam mana pula sekarang ni founder-founder produk founder-founder produk pun dah keluarkan lagu dah. Dan katanya ada yang yalah gelar diri penyanyi nombor satu negara lah apa. Jadi sebenarnya kan sebagai Rafi sendiri, suka ke kalau founder-founder ni orang kata masuk dalam industri seni? Dia bukan pasal suka tak suka. Dia orang ada duit, dia orang nak buat. Betul-betul. Kita pun kadang-kadang kalau orang dah bagi duit, nak buat, buat je lah. Tapi masalahnya untuk dia orang jadi penyanyi atau masuk award atau masuk dalam penyanyi nilai. Kena tanya balik organizer yang membuat dia orang tu untuk masuk ke dalam program tu. Kena tanya, betul ke kau buat kerja ni? Tanya dia orang dulu. Sebab dia orang lagi, dia orang cakap, ini untuk sekian-sekian. Dia ada jawapan dia. So, ada apa-apa. Sama ada you nak support atau you pun tak nak support. Sebab kadang-kadang kita tengok benda yang menjengkelkan, kita tengok tu maksudnya kita support. Bila tengok, viewers aku 800 juta. Popularity award lah ni. Pasal apa? Pasal tepuk bontot ke apa ke, kita tak tahu. Benda tu yang orang nak, tiba-tiba benda tu yang jadi penjualan dia. Contohnya American Idol dulu pernah viral pasal apa nama Sama Hang? William Hang. Penyanyi sumbang kan. Sebab masyarakat ni dia ada dua side. Walaupun kita nak cari yang baik-baik, kita ada perangai suka tengok benda-benda yang tak baik juga. Contohnya kita tengok accident sampai jam-jam. Boleh je lalu nak tengok juga. Itu perangai-perangai. Jadi turun bawah, shoot video. Kepala dia terburai shoot. Jadi orang dalam entertainment ni tahu. Sambil tunjuk bagus, tunjuk yang tak bagus juga. Ini semua akan menyebabkan orang terlekat, orang nak tengok yang tak bagus tu juga. Walaupun benda tu secara etik, secara etika memang tak bagus kan? Sebab aib kan. Tapi ada orang dia rasa macam benda tu bagus untuk dia, walaupun dia tahu dia sumbang.
I can see your voice dia. Ada dia tahu kita semifinal. Tapi dia sekurang terhibur. Jadi kat situ dia telah bagi benda tu jadi positif lah. Walaupun sebenarnya negatif kan. Kan dia dikecam semua. Tapi bila orang gelap, dia pun gelap sama kita. Jadi benda tu kan jadi kecaman. Benda jadi satu seronok. Macam kita kutuk-kutuk kawan gelap dengan kita sekali. Benda tu fun. Tapi kalau kita cemuh, dia tak best. Cakap siapa dia?